Hey everyone, kembali lagi di YouTube channel saya. Enak banget nih, saya sudah menginap 2 malam di Hotel Indonesia Kempinski. Saya baru selesai saja ganti baju dan mandi, dan sekarang ini saya mau ke Grand Indonesia, yang dimana ini adalah hari penutupan, the closing ceremony party, yang akan berada di Grand Indonesia Main Atrium, yang dimana jam 6 sore nanti akan dimulai dan akan dimeriahkan oleh Agnes Mo, everyone. Saya Karen Delano, stay tuned always in the fashion shop, only on Maverick Radio, live what you love. Pokoknya sekecil-kecil ini nih, gini, udah selesai. Wow. Here go in the house, everybody. Jadi Patricia yang nanti akan menjadi host bersama dengan Justin Javea. Okay, so this is the backstage untuk acara nanti malam. Kita sedang menunggu Agnes Mo yang dari kamar hotel untuk sampai ke sini. Justin Javier sudah ada di sini. Patricia Gao sudah di sini. Jadi ini adalah dancer Agnes Monica. Semua dancernya sudah juga ada di sini. Kita tinggal menunggu waktu sampai saya harus ada di atas panggung. Alright. Gue itu kayak Karen cewek dan Karen tuh kayak Agnes cowok, bener gak sih? Bener gak? Soalnya topi yang dia pakai, gue pakai, ya kan? Terus udah gitu, kaos tangan pendeknya yang putih, gombrong, saya pakai juga, bener gak sih? Celana yang gombrong, saya sering pakai. Apalagi sneakers putihnya, sama banget, ya kan? Jadi sebenarnya cocok apa enggak? Cocok banget. Terus masalah gila, sama gilanya. Tangan-tangan dong. Jadi kita sebenarnya nggak pernah serius kerja, justru makanya gara-gara itu kayaknya hasilnya asik banget ya karena
everything is based out of love, out of passion. And that's why I respect you so much, karena everything that you did, everything that you do, semuanya itu comes from the heart. And I love that about you. I love working with people yang kerjanya itu dari hati, gak cuma sekedar, you know, the money and everything. So, tetap ya, bunga tapi tetap gotik. Terima kasih sudah datang ke Grand Indonesia. Supaya saya nggak lupa semuanya dan semuanya jadi cepat, saya sangat bersyukur luar biasa saya bisa ada di sini, saya bisa berdiri di sini. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Saya lakukan semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya apa yang saya lakukan bisa memberikan berkat buat banyak orang. Biar melalui saya, ini juga bisa membangunkan mata masyarakat Indonesia how important fashion stylist is. Dan ini adalah lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Yay! Dan bisa punya tanggung jawab, bisa punya masa depan yang sangat luar biasa. Saya percaya semua yang nonton di sini adalah bibit-bibit bangsa Indonesia yang luar biasa. Melalui pameran fotografi saya dan Glenn Prasetya, ini bisa menjadikan inspirasi, pelajaran buat kita semuanya. Karena saya percaya di 2017, 2018, 2019 dan seterusnya akan ada pameran-pameran tunggal dari fashion stylist yang lainnya. Jadi ini adalah titik awal buat semua yang mencintai dunia fashion. Dan kami ada sebagai fashion stylist di Indonesia dan kami bangga ada di Indonesia. Dan selanjutnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Grand Indonesia yang sudah mempercayakan kepada saya, memberikan tempat panggung yang luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih buat media partners, saya nggak bisa sebutin semuanya, media partners dari Grazia Fashion TV dan juga Cosmopolitan 90.4 FM. Terima kasih banyak yang sudah menjadi media partner buat saya. Terima kasih buat sahabat-sahabat saya, teman-teman selebriti, mulai dari Ibu Titi DJ, everybody in the house. Hey, terima kasih banyak. Ini seperti Ibu Titi tadi bilang, saya baru pertama kali pegang Ibu Titi waktu pemotretan kemarin. Ibu Titi itu adalah legend buat saya. Dulu dari video klip Sang Dewi, bisa akhirnya saya pernah mimpi bisa nggak pegang Ibu Titi. Jadi artinya adalah project styling saya ini dimulai dari mimpi. Karena saya percaya di saat kita bermimpi, kita punya masa depan. Itu adalah kuncinya. Dan bekerja dan juga berdoa. He is my coach, Pendeta Alfi. Dia adalah coach saya yang selalu mengingatkan saya untuk bukan hanya bekerja, bukan hanya capek-capekan aja, tapi dia yang selalu mengingatkan kepada saya untuk selalu takut akan Tuhan dan selalu melihat firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua. Partner saya, kerja saya, Melanie Kartaginata, thank you so much, Anpa Suha, terima kasih. Semua yang, Ibu Cincin dari Nom's Kitchen and Pastry dan Pak Klaus, mereka yang mensupport penuh acara saya ini. Ya, kita bertemu gak sengaja, tapi pada akhirnya saya bisa diberikan kepercayaan luar biasa. Saya percaya juga saya bisa ketemu dengan mereka, ini karena mujizat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Thank you so much everybody. Please doakan supaya tahun depan saya kembali di tempat yang sama bersama dengan Grand Indonesia untuk bisa memberikan presentasi yang lebih luar biasa lagi. Anggi Rasli, sahabat saya, Lisa dari model, ada Andrea Zhu in the house. Aduh, ini semuanya ada di sini, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Ada tante saya, Tante Foni adalah kakak mama satu-satunya. Om Didi ada di sini. Terima kasih adik saya Karina. Seluruh tim yang bisa membantu saya, tim manajemen saya, tim yang mengerjakan semua ini. Tanpa kalian saya tidak bisa ada di panggung besar ini. Thank you so much, God bless you. Thank you, okay. Sedikit lagi ya, saya bermimpi waktu itu saya pertama kali sampai di Jakarta dari Amerika. Saya melihat pamerannya Glenn Prasetya di salah satu mall pusat Jakarta. Itu pamerannya besar dan luar biasa. Itu di awal dari mimpi saya lihat foto-fotonya, saya bilang, Tuhan, saya bisa nggak bisa bekerja sama dengan yang namanya Glenn Prasetya padahal belum pernah melihat muka. Oke, foto bersama dulu. Anyway, sangat inspiring ya, Karen Delano. Yes. Ngomong-ngomong soal inspiring, tunggu sebentar saya foto dulu ya. Malam dan sampai jumpa kembali di Karen Delano. I made you look fabulous! See you later, bye!
Yang sukses, sukses ya. Terima kasih. Pentolan korek! Thank you so much. Habis ini udah gak ada, ya. Gak ada meeting-meeting lagi deh. Mau meeting sama panel-panel tuh. Iya. Oh, iya bener. Eh jangan lupa loh. Next project lah harus. Luar biasa, senang banget pada akhirnya bisa selesai sudah pekerjaan saya untuk proyek ini aja. Semuanya ini tim saya ada di belakang saya. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu setia follow saya. Terima kasih yang sudah senang untuk menonton YouTube saya dan selalu setia support saya. Terima kasih, tanpa kalian saya tidak bisa ada sampai dengan saat ini. Terima kasih buat doanya, terima kasih buat supportnya. Selalu saksikan my YouTube channel setiap Senin dan Jumat jam 7 malam. Karen Delano, I make you look fabulous. Thank you.